Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan aplikasi YouChannel Mood ya. YouChannel Mood ini kita tanpa subscribe channel pengguna lain, tapi koin tetap masuk. Oke. Kita mulai saja tutorialnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya. Oke, kita mulai. Kita yang subscribe aja ya. Biasanya ini bekerja setelah 2 kali kita melakukan view. Oke, kita lihat poinnya ya. 225. Kita mulai. Jangan yang panjang-panjang ya, yang pendek aja karena durasi video juga. Oke, kita cari yang pendek. Nah, ini lumayan, yang 1 menit ya. Jika normal kita nonton sampai selesai baru mendapatkan Hola todo, bienvenido una vez más a mi canal. Baru mendapatkan koin. Dan ini juga berfungsi untuk menghemat kuota. Jadi caranya nanti setelah saya subscribe ini ya. Ini yang normal ya. Ini cara yang normal. Nanti cara mood agar aktif di aplikasi YouChannel ini. Dan cara menghindari AdSense-nya pun saya akan kasih tahu ya. Oke. Kita like dan subscribe dulu, kita kembali mendapatkan koin. Jadi kita kalau menghindari AdSense pencet ini ya. Nah. Setelah itu kita kembali lagi. Oke, kita mulai tutorial moodnya. Koin saya 435. Oke, kita langsung subscribe ya. Begini cara moodnya. Kita tekan yang ini ya. Kita tekan, kita kembali ke aplikasi YouChannel-nya. Kita watch again. Kita watch again, kita biarkan detikannya berjalan. Ini juga bisa menghemat kuota karena video nggak jalan, nggak subscribe tapi poin masuk. Ini dilakukan 2 kali. Oke, kita skip aja ya videonya biar durasi cepat. Tanpa subscribe koin tetap masuk. Ini berhasil jika dilakukan 2 kali melakukan view yang sama begini. Oke, kita langsung ya, kita pencet yang tanda kotak yang bawah ini, jangan return ya. Nggak usah subscribe, kita pencet yang ini. Oke, setelah tandanya hilang, tanda returnnya, kita back terus, kita kembali ke aplikasi. Kita back ke aplikasi, poinnya nambah, lihat poinnya nambah menjadi 645 ya, tanpa subscribe. Dan saya melakukan ini mendapat bonus 2 kali lipat campaign-nya ya. Saya campaign 20 mendapatkan 42 subscriber.
Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.